Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ardi Klasik Car Interior. Kali ini kita lagi ada pemasangan Toyota Rush 2018. Ini ada 3 unit yang nantinya kami akan kerjakan. Ini warna hitam dan ini warna apa ya? Warna coklat-coklatan kayak seperti itu. Yang di sebelah kanan saya itu warna putih. Intinya kita akan copot satu persatu. Kalau yang bagian putihnya itu kita sudah copot, hanya bagian sini belum. Nah, ini lagi proses pembongkaran. Nah, yang ini belum kita copot, nantinya kita akan ganti interior di panel-panelnya, door trim sama jok, karpet dasar. Ini yang dari Depok, guys. Nah, yang ini kita warna apa ya namanya ini ya? Warna kayak abu-abu tua gitu. Nah, ini lagi proses pembongkaran. Coba lihat. Nah, Mas Indra ini lagi mau dicopotin semua. Bagian jok, panelnya sama door trimnya nanti kita copot semua. Tentunya semua Toyota Rush 2018 itu ada airbagnya ya guys, SRS airbag. Nah, ini ada semua. Nanti kita kasih benang khusus jahit di sini, SRS airbag. Dan Mas Indra itu lagi bongkar, ya. Dan yang ini dari wilayah Depok juga, warnanya putih. Kita nanti kerjakan itu bagian jok sama door trim aja guys. Untuk ini sudah kebongkar semua dan nantinya setelah selesai kita akan lihat untuk keseluruhannya. Thank you. Nanti jangan lupa lihat video selanjutnya guys ya. Terima kasih. Nah, ini kita lagi pemasangan yang Toyota Rush-nya. Nanti kita akan pasang di sana, ini sudah selesai, tinggal finishing untuk membersihkan semua. Guys, ini lagi pemasangan joknya dan karpet dasar pun kita lapis, jadi ketumpahan cairan kita aman. Halo guys, nah ini udah selesai semua nih yang bagian mobil Toyota Rush yang warna gold dan menggunakan motif jahitannya itu seringkali seperti ini. Dan kita juga harus review juga karena hari ini kita pengerjaan ada 3 unit mobil guys. Nah, kita coba dudukin. Wih, enak sekali nih. Ini menggunakan materialnya Artico Leather yang original made in Jerman dengan kualitas bahan itu microfiber kualitas nomor 1 guys. Guys, nah guys, kita coba dudukin sebelah sini. Woi, di sini juga ternyata enak juga dan Toyota Rush itu dia bisa disenderin. Wah, nyaman sekali guys.
Nyaman banget. Nah, ini mobil dari Auto 2000 di Bekasi. Dan nantinya kita akan kirim mobil ini setelah selesai itu ke NTB. Karena dari Auto 2000 Bekasi selalu mempercayakan pada Klasik merenovasi interior yang pembeliannya dari luar-luar kota, guys. Oke, thank you.